Selama masa social distancing ini, ada beberapa restoran yang menawarkan layanan makan di mobil supaya kita bisa tetap jaga jarak. Ini cocok banget buat kalian yang udah lama ngidam makanan restoran. Yuk, cek beberapa rekomendasi dari Traveloka Eats. Yang pertama adalah Holy Cow. Servis pesan di parkiran ini tersedia di semua outlet Holy Cow di Jabodetabek, kecuali yang lokasinya di dalam mall. Kalian gak perlu turun dari mobil. Staf restoran akan datang untuk mengambil dan mengantar pesanan kalian. Jadi yang aku pesennya wagyu tenderloin kan. Wagyu tenderloin ini itu nggak ada lemaknya dan ini enak banget. Siapa yang kangen ramen? Yang udah BM banget, kalian kudu mampir ke Ikudo Ichi yang di Pantai Indah Kapuk. Di sini, kalian tetap harus masuk ke dalam restoran dan antri untuk memesan. Tapi ingat untuk selalu memakai masker dan juga jaga jarak dengan customer lain ya. Jangan lupa menginfokan plat nomor kepada staf restoran juga saat order, karena nanti ramen akan langsung diantarkan ke mobil. Nih akhirnya udah sampai juga, ini kesenangan aku banget, Tori Karamiso. Terus kamu pesan apa, Gir? Ini Tori Signature, ini enak banget juga, sumpah. Makan aja yuk? Nah, kalau yang satu ini bisa jadi opsi buat kalian yang kangen western food. Bistik Grill and Pancake menyediakan servis makan di mobil di semua outlet mereka loh. Kalian bisa pesan dari mobil dan makanan akan diantar. Menu di sini variatif banget. Ada pasta, burger, fish and chips, hingga makanan ringan seperti chicken wings dan nachos. Ini dia, tadi kita pesan chicken quesadilla sama, kamu apa Gary? Aku pesan mac and cheese. Enak banget sih. Kalau kalian tahu restoran lainnya yang menawarkan servis makan di mobil, share di komen ya guys. Makan di mobil dulu, pengalaman